Jadi kan paparan sama masalahnya mencatat. Soalnya orang dapat 3 angka lah. Soalnya kayak juga. Sebenarnya. Hal ini sudah dijemput rutin. Ada sudah terus apa penyakitnya ya? Sebelumnya mah tahu lah Pak anaknya. Tur. Ada pian jual tonggelin bawa ini Pak anak pian kalau di rumah pian enggak ada. Iya, menangis. 22 Juli sekitar jam 21.30 kan. Kita melakukan kegiatan pekat. Jadi pekat itu dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa marak terjadinya tindak pidana perjudian jenis togel di daerah Desa Mabari. Nah, jadi menindaklanjuti informasi tersebut, kita lakukan pekat di sebuah warung dan kita saat itu melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung warung, terutama handphone daripada para pengunjung warung. Jadi dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan, kita menemukan ada 2 orang pengunjung warung yang berinisial M dan berinisial S. Jadi saat itu ada SMS pembelian angka togel kepada saudara S. Nah, jadi dari hasil interogasi tersebut, kita lakukan pengembangan. Kepada tersangka ini. Nah, dari hasil pengembangan tersebut kita lakukan penangkapan. Kebetulan yang tersangka ini tinggalnya di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Barangan.